tidur gitu. Yang disuruh nungguin, dia nggak jarang mau sur. Paling dia tidurnya tidur di luar gitu, nggak pernah tidur di dalam. Sampai gitu ya. Di luar di kursi gitu tidur di situ. Gue tuh udah hampir 1 bulan kurang sur nggak ngupload. Kan gue bukan apa-apa. Keluar-luar pasang apa tuh yang buat tenda itu situ terpal. Ini mau kemana lagi ini mau apa? Ramai amat jalanan ya. Iya pada pulang besar. Padahal ini hari bukan hari libur ya, hari kerja hitungannya. Iya. Ya gue udah seneng aja. Wah Bangkok nih. Bang, siapa nih yang berangkat? Siapa nih berangkat? Positif. Iya positif. Waduh. Kata bini gue, ya. Kamu bilang Bangkok. Iya. Siapa? Sama siapa lagi gitu gue? Bilang aja ke gue langsung, Nek. Suruh mau ke Bangkok, Nek. Ke Bangkok. Iya. Bener ya? Iya, kapan? Lah jauh amat. Kapan? Akhir bulan ya? Gak masalah akhir bulan ya? Ganti ban dulu. Bocor. Lihat ada gunung depan juga udah bahagia kita mah lama di Jakarta. Tadi apa Cikampek ya sur ya? Cikampek Palimanan, oh kayak ini Palimanan. Palimanan kemana nih? Cirebon ya? Oh iya Odyssey sur. Depan, oh, yang tadi baru nih mas, baru mana Odyssey, oh iya enak ngeliatnya tuh mobil. Tapi kok nggak panjang kayak dulu ya? Apa karena memang dia agak tinggi sekarang? Ini kartu plat mana sur? Kartu plat mana? Karawang. Surabaya ya? Surabaya L. Thank you.
pon masih 1 kilo tuh, Sur. Gua penasaran itu pabrik apa. Diri gua. Apa pembangkit listrik ya? Gua bisa fokus dulu ya. Usaha, kalau udah punya usaha, nah besok gua franchise-in sama lu pada. Lu beli gak sama lu gua? Franchise-in, ya kan? Ya sur ya? Gak buat konten gua mah, cuman ngerame-ngeramein video gua aja. Daripada hah? Ini? 10S dong? Gila kali gua harus beli iPhone 6. Iyalah, usaha sih 3,5 juta sekarang mah. Mau nyesek belinya juga kemarin. Tai gue bilang 3,5 juta ya? 3,5 juta. Bang, second aja. Kalau beli baru nyesek. Nyesek lah 7 juta lumayan lah. Gue gak punya iPhone sekarang. Lah, iPhone tuh kemana? Kemana 13? Android gue enggak apa-apa. Jangan dari mana dong, Om. Enggak mau aja ngomong. Hah? Shocknya uci cerita, gue pinjem. Gaya-gayaan. Tapi memang gue... Gua... Hah? Tarif tadi mah ya? Tarif. Tinggal 20 ribuan. Kan gue bilang 230. Apa, Ding? Iya 230. Gua ngitung juga. Apa? Ya gua ngerokok ya. Karena ada tadi enggak ngerokok. Enggak, gua enggak enak nih lu pada puasa sih. Siapa gua? Apa-apa. Ngerokok-ngerokok aja apa hubungannya? Setelah 400 meter, terus lurus. Sedikit ke kiri menuju Jalan Banjaranyar, Tegal. Oh, ini tukang peralatan dapur sih. Ambil arah utara di Jalan Banjaranyar, Tegal. Jalan Raya Banjaran menuju Gang Ambring. Terus di Jalan Raya... Apa-apa lurus aja tuh. Bayar pajak membayar. Pakai M membayar. Panas gede. Panas. Nih, kalau lagi panas kita ini kita mampir ke rumah pacarnya Uci Cuci. No, masjidnya no. Arahnya no. Iya. Aduh, depan. Itu, tuh. Berarti deketan lewat sini dong? Jauh. Hah? Jauh. Nggak banyak lampu merah? Nggak, deketan tetap. Oh. Ini ada distro bagus nih di sini. Bu, di sini bu. Nah, ibu. Oh iya nih, kita nyari ini kan di sini. Nyari snack. Kok ada dua jalur ya? Tegal. Kita kalau ke ini lewat itu. Oh iya, lewat. Dek. Oh nih, bener kan di sini distronya Amanda. Amanda perasaan Bandung. Masus. Bandung nih masuk ulang masuk distro. Aji, aduh, Bandung. Tahu. Udah ambil aja, udah pakai, udah pakai, udah gak usah.
ujung-ujungnya itu sweater dipakainya sama adik gue. Tapi lu ada pagi pepeng. Emang itu di shop punya pepeng. Ya kan masjidnya. Situ ada makanan enak, Sur. Apa tuh? Gulai kambing enak. Aduh, boleh dong. Biar kencang. Gulai kambing tongseng di sini tuh. Jagonya. Kenapa di Tegal banyak kan tukang sate Tegal, bukannya warung Tegal? Gue pengen cobain tuh sate Tegal, penasaran. Ayah Udin tuh katanya tuh satenya. Bener, setelah 200 meter, belok kanan menuju Jalan Ma. Ki Gede Sebayu. Kalau mau ngerasain sate, kata Ayah Udin. Ntar kita berkumpul. Terserah kamu, mau habis berapa kek. Belok kanan menuju Jalan Ki Gede Sebayu. Lalu tujuan ada Anda nanti berada di sebelah kanan. Oh ini beca yang waktu kita nunggu, dia paling sampai tengah malam nih. Itu tembusnya BCA, Mas. Dari Pradugur ada merah, Pak. Dari sini iya. Kita keluar pasti. Ini bangku menengah. Apa tuh? Ini klub-klub malam. Setelah 300 meter, belok kanan. Dia kasih ini. Artis yang murah, 10 juta, 6 juta, nggak ada. Siapa-siapa kok ya? Siapa-siapa kok? Siapa-siapa kok? Tegal jam 10 sedengan. Harus nyampe ini, kita nyampe Mas, cuman mau kuatnya. Oh, kita tuh pernah makan di sini nih, Tauco. Kiki yang rekomendasiin di sini. Agak jelas makanannya nih. Habis pulangnya menjerat-menjerat. Sikit buat ujung-ujungnya dah iya. Ternyata Tauco ini bukan kayak itu ya, ada yang enak. Gua lihat-lihat, oh ternyata. Belok kanan ke Jalan Kiai Haji Mansur. Oh, ini masih ragunya. Dah, bener. Oh, ini mah lurus. Jalan terus. City Walk. Oh, dibikin City Walk. Oh, model-model kayak Jogja ya. Bandung. Oh iya, Bandung modelnya kayak gitu. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Ah, ini kota-kota Tegal udah mampet. Mencoba. Ini kita langsung nih masuk. Iya, mau kemana lagi? Masuk ke istirahat dulu. Belok kanan ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, lalu belok kiri ke Jalan Ki Gede Sebayu. Makanan aja. Makanan aja. Ya, situnya tukang kelapa maksud gue. Oh. Ini orang meninggal atau gimana sih, Mas? Mana? Oh, bukan. Hah? Bukan. Orang meninggal di sini. Belok kiri ke Jalan Kit Gede Sebayu. Udah nyampe. Apa dia Dino? Mana? Tuh. Main panas-panasan di baliho. Pak, tidak boleh masuk. Sudah ada rapat. Aduh. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Pak Deddy, pendopo. Mau kemana? Balik kota pendopo. Oh, go. Terima kasih ya. Ngendi. Oh. Ayo, Mas. Gue tidur di mana nih? Aja ya. Lalu nggak ikutan meeting sama gua biar kayak orang-orang meeting. Atau balik masuk gua. Nah ini sir nyari yang tempat adem. Iya kalau makan kasih tahu gua. Meetingnya kayak gini, ini apa sih? Ini pengajian. Pengajian ya. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Pas makan. Ini pas makan. Nah, adem, udah penuh. Pinggir itu tuh. Tuh. Ini. Oh, pintu masuk bukan? Ini dilarang parkir. Jangan. Jangan. Parkir asistennya atau di sini enggak apa-apa nih. Sana. Mana?
motor gua tanpa Dedi. Masih aja. Ah. Ut. Sampun. Endi. Oh, iki rapatnya di sini mungkin ya. Nih, saya sangel Mas, Angel. Angel Mas. Panas Mas, Angel. Mari. Motor, motor, motor. Gitu aja tuh sampai enggak pancanya. Mana? Karena di depan balai kota nggak boleh emang, tuh adem banget katanya. Ganjar Pranowo. Oh itu Ganjar Pranowo, Pak Ganjar. Khotimul Quran. Tiket kota. Sini nggak boleh. Ketemu. Coba. Pak, parkir di situ boleh Pak? Ya. Parkir di situ boleh. Awali. Di sini aja Mas. Ya. Depannya itu. Oh iya. Avanza ya, sama Avanza ya. Dari mana sih? Dari Jakarta, Pak Wali. Ya, makasih Pak. Makijang depan-depanan. Anjir, males banget. Susah aja tuh sama Avanza aja. Ya, yang itu ya. Sembako Mas, oh, oh dari Mandiri. Oh, boleh kita daftar di sini. Selamat